Halo, jumpa lagi saya Bemi Tandian di toko helm Gunung Mas Sindah. Biasa NHK helmnya sang juara. GM Gaul Man. Kali ini saya mau informasikan helm GM Bubble Racing Concept yang sudah dibeli lagi sama Agan dari Kupang ya, NTT. Dan dia belinya itu kayak seperti yang kemarinnya Agan yang satu. Dia belinya itu satu paket ya sama helm ya. Jadi satu paket dia dapat racing concept udah lengkap sama Google Master Snail, dan kemudian dia udah dapat pad yang racing gitu dan stiker, dan kemudian dia udah dapat ini kaca GM Bubble-nya, kaca Bogo yang asli dan original. Oke, nanti teman-teman bisa lihat waktu saya lagi sama dia, saya informasikan yang sudah laku dan helm apa yang dia beli. Like this, check it out. Oke, okay. Hai guys, jumpa lagi saya Bintania di toko helm Gunung Mas Sindah. Kali ini saya kedatangan teman saya, ini namanya Agan Ardian Afan. Nah, dia ini Halo. Dia ini dari Perunas. Nah, dia sudah kerja di bagian ekspedisi. Mantap nih, ini anak muda berjiwa pengusaha. Wow. Dan udah kerja, udah punya uang. Dan dia udah beli motor Honda CRF yang hitam, yang terbaru. Wah, gila. Dan akhirnya dia ambil keputusan, dia mau touring dan mau pakai hari-hari, dia pakai helm GM. Wah. GM Racing Concept Bubble. Dan ini yang hitam mengkilat, dan ini ada padnya saya seperti racing ya, Indonesian Rider, dan kemudian Dr. Cefiso. Dan kacanya ini langka, ini yang kaca chrome, kaca Snail yang Thailand punya, dan ini barang bagus sekali, dan akhirnya dia memilih ini. Dan kemudian harganya udah satu pakai sama kaca Bogo, ini ori Bogo ya. Jadi yang pernah saya bagikan tentang kaca Bogo, jangan lupa ini kaca ori yang kayak gini barangnya, ini udah satu paket, satu inggul. Oke, itu aja, saya Ardian Afan ya. Game, go man. Oke, teman-teman, seperti itu ya yang saya informasikan, helm yang udah laku ya, dan GM akhirnya dibeli lagi dengan konsep racing yang sudah saya konsepin dan saya buatin, dan ternyata banyak pembelinya dan antusias cukup bagus ya. Dan akhirnya sekarang saya cuma bisa bilang ya, thank you bagi yang sudah beli helm saya, thank you bagi yang sudah subscribe, dan thank you yang sudah like video ini. Jangan lupa nanti di subscribe juga ya, di like dan tekan tombol notifikasi. Dan saya ibaratnya gimana ya, kalau mau minat atau pingin helm ini, WA aja di 0852 592 77775, 74x5, atau kunjungi Instagram saya Benyamin_Tandean_NHK ya. Udah jelas semua, ada contoh gambar di situ ya. Saya tidak bikin video di IG, saya lebih banyak bikin di YouTube ya. Dan kemudian saya agak terikat di online shop apapun juga, saya langsung di WA, dan nanti transaksinya lewat rekening mandiri saya atas nama saya sendiri. Oke, teman-teman, jumpa lagi saya di channel saya berikutnya lagi, dan video-video terbaru saya lagi, dan ada sesuatu yang baru yang akan saya pingin bagikan. Cuma yang kali ini saya mau bagikan ini butuh perjuangan, ini video, karena ini mungkin unboxing yang bersejarah dalam hidup saya dan dalam YouTube kali ini, paling beda. Jadi teman-teman yang penasaran, jangan lupa notification ya, supaya video yang sangat bersejarah ini, video yang paling heboh ini, nanti yang saya akan buat, bukan saya yang heboh ya, helmnya yang sesuatu yang heboh. Dan saya akan bagi teman-teman yang beli helm ini, saya akan hadiahkan sesuatu yang pasti yang Anda kenang, yang Anda bisa pakai, dan Anda bisa ingat sama NHK dan juga sama saya sendiri. Mau tahu? Tunggu saya di video saya lagi, saya akan buatin lagi skenarionya, dan saya akan buatin lagi posisinya. Usahakan yang di toko aja, gak usah banyak-banyak ya, gak usah jauh-jauh, tapi jangan lupa ditonton sampai selesai. Penting ini, apalagi yang pingin minat beli helm yang saya akan YouTube-kan itu, bagus sekali. Oke, itu saja Benyamin Tandean di toko Gunung Mas Sindah ya. Jangan lupa komen yang positif ya, karena Indonesia kita adalah Indonesia yang positif, no hoax. Kita hidup dalam kejujuran. Saya yakin orang Indonesia adalah orang yang jujur, orang yang hebat, orang yang berpancasila. God bless, bye.